durarul kaminah fi a'yan al-mi'a thaminah karya al-imam Ibn Hajar al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu arbah. Ibn Hajar al-Asqalani ulama besar dalam ilmu hadis. Beliau punya kitab judulnya Ad-Durarul Kaminah fi a'yan al-mi'a thaminah. Di kitab tersebut Ibn Hajar cerita, saudara, apa ceritanya? Pernah ada satu kerajaan Mongol. Raja Mongol ini kebetulan rajanya kafir, masyarakat rakyatnya kafir, saudara. Singkat cerita, Raja Mongol ini bikin pesta yang dihadiri puluhan ribu rakyatnya. Ketika pesta dimulai, salah satu pembesar kafir kerajaan Mongol, dia berdiri, dia sampaikan pidato, saudara. Anda tahu apa isi pidatonya, saudara? Isi pidatonya nyacimaki Nabi Muhammad. Kebetulan di ujung dekat situ ada anjing, kalbu syait, anjing yang dipakai buat berburu, diikat itu anjing. Anjing begitu dengar Nabi Muhammad dicacimaki, dihina dalam pidato dia tadi, saudara, anjingnya berontak sampai iketannya putus. Penghina Nabi tadi ditomprok sama anjing, saudara. Tapi pada saat itu diselamatkan, dipisahin, anjingnya diikat lagi. Habis itu penghina Nabi tadi ditolong, saudara. Setelah selesai ditolong, ada yang menegur, ente sih hina Nabi. Itu anjing jadi marah tuh, gara-gara ente ngina Nabi. Anjing jadi marah, ente sih ngina Nabi. Apa jawaban dia, saudara? Dengan sombong, dengan angkuh dia jawab, enggak, ngina Nabi enggak ada masalah. Anjing itu marah bukan gara-gara saya ngina Nabi. Anjing itu marah gara-gara tadi waktu pidato saya nunjuk-nunjuk ke arah anjing. Dia tersinggung. Anjing itu sensitif, punya insting bertahan yang kuat. Begitu dia ditunjuk-tunjuk, dia merasa akan diserang. Makanya saya duluan yang diserang, karena anjingnya pikir saya yang akan menyerang dia. Jadi bukan urusan ngina Nabi. Ngina Nabi gak ada masalah, no problem ngina Nabi. Dengan sombong dia katakan ini, saudara. Ibadah Allah, anda tahu apa yang terjadi? Setelah itu dia pidato lagi, anjingnya diikat dengan ikatan yang lebih kuat. Dan pidato yang kedua dia gak nunjuk-nunjuk lagi karena takut anjingnya marah lagi, saudara. Isi pidato yang kedua, lagi-lagi dia caci maki Nabi, dia hina Nabi, dia rendahkan Nabi. Apa yang terjadi, saudara? Dia pikir dia sudah aman. Begitu Nabi direndahkan, anjingnya berontak lebih kencang lagi, saudara. Berontak lebih kuat lagi, sampai ikatannya putus. Penghina Nabi ditompok, dicakar, digigit sampai mati, saudara. Ibadah Allah, Ibn Hajar al-Asqalani bercerita, gara-gara kejadian anjing bela Nabi, anjing gak terima Nabi dihina, pada saat itu 40 ribu orang Mongol yang menyaksikan anjing bela Nabi masuk Islam, saudara. Ini anjing bu, pak. Anjing binatang, hewan najis lagi, saudara. Najisnya najis mukul apa? Kalau najis kencing sekali dicuci selesai, kalau hilang warnanya, baunya atau rasanya, saudara. Tapi najis anjing harus 7 kali, salah satunya dengan debu, saking najisnya, saudara. Anjing. Akan tetapi Nabi dihina gak terima, saudara. Nabi dihina gak rela, Nabi dihina dia marah. Terus ada orang aku umat Nabi Muhammad, hadir maulid sana sini, gak kucinta Nabi, Rasulullah dihina, diam-diam dia bongkar, saudara. Tanya Allah, menurut saya lebih baik